ini aku bener-bener ya nggak ada pemikiran untuk sampai jadi seperti ini gitu. Aku pengen meringankan beban dimana aku nggak mau nanti galah kedepannya jadi beban dari beberapa pihak, para pihak, karena rezeki nggak ada yang tahu. Saat ini mungkin Pak Faisal rezeki yang bagus, kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun mendatang. Nah, apabila bisa dibantu saat ini bisa bisa membantu, dan saya pun masih bisa, saya pun masih mampu, saya pun masih bisa melakukan ini, ya maksudnya jadi pengen dijamin gitu hidupnya Gala, yang dimana dia nggak ada dua orang tua loh, ayah dan ibu, yang harusnya salah satunya mungkin bisa menjadi apa ya, yang merawat gitu kan ya. Kalau misalkan Gala udah punya semuanya kan, jadi tidak jadi beban gitu. Yang dimana Gala kan udah seperti anakku sendiri. Kan Vanessa juga sebelum meninggal selalu bilang titip Gala bun, titip Gala ya bun. Dua hari sebelumnya aja dia masih foto selfie sama Gala, nggak kangen sama Gala gitu. Iya sabar ya, aku masih sibuk gitu. Ya jadi pasti aku sebagai manusia normal yang memang kalau benar-benar sayang pasti terdorong gitu. Tapi